Wow. Akankah ada surprise kick? Ini Miguel Sabaliski. 200 flicker. Telah didapatkan Aaron Hill. Tapi Kandera datang dan memberikan sepeda terhadap seorang master takedown kembali. Wow, kawan dari seorang master ini diperhatikan selalu oleh Balai. Tapi padahal posisi dari Kandera agak sempit menahan. All in terhadap Pawlowski, Dritz, keputusan yang tepat, mendapatkan satu point kill, tapi lihat Brasya dipaksa, Brasya dipegang, mundur ke arah belakang Flicker. Pawlowski, mereka menuju ke arah backline, coba dibalikkan kembali karena ada Federer strike dari arah rumput, Amoy tidak terdeteksi, Bloody Hunt, menuju ke arah Pawlowski, bebas begitu saja, Dritz gak bisa masuk, masih menahan, satu point paling dan bahkan dibalikan kembali keadaannya. Hanya ada struggle banget untuk mencoba memperebutkan purple pump-nya. Abang Ketat gagal mendapatkan purple pump tepat karena freeze grass-nya. Tidak terasa sama sekali. One last hit! Look out! Flicker-nya berhasil dapat satu fatality from James. Dengan lama laser Saikon. Damage-nya cukup besar. Kembali ke ada dari Bob Legend. Gagal berhasil mempertahankan Brass. Gagal. Menekan satu buah death attack yang lebih tinggi lagi. Fatality-nya gagal. Everybody, Taz can't control it. Dan Taz mencoba untuk melarikan diri dari sergapan, nampaknya gagal. First damage from Maboy menyelesaikan Taz di depan sana. Momochia, satu wallon. Kemungkinan gini sih, mereka masih bisa menangin timpa tadi ya. Coba untuk menangkap satu player, Hijumi beradikan tepat. Hijumi tertinggal. Satu poin dan rumah cinta di mata. Psychos, kali bisa menghentikan pergerakan Maboy dalam pink line. Bebas Maboy jadi Most Legend. Gak ada pertahanan. Kedua macannya hilang Momochia. Wow, ini bakal sedikit sulit. Sembari Lord sudah mulai masuk ke area atas. Dan lihat skirmish yang dibuka sama Geekslet. Dengan adanya pick off lagi dilakukan Hal Baloy. Setidaknya mereka mungkin pincangin di fight-nya. Oke, Tafel untuk masuk bisa menyelesaikan satu umur dengan cepat. Walaupun mereka tetap harus kehilangan PS2 SDR Ultri. Federer sakit buka. Jadi target utama. Suspense everybody. Pancing pada mata. Ini dengan keunggulan yang cukup banyak. Mendapatkan retribusi dengan cukup gampang. Terdeteksi ada Psycho dengan tepat. Bloody Hunt. Belum dikeluarkan. Amoy menjadi pilihan utama. Brave Fighter terlalu strong. Dan Bloody Hunt membuat seorang Amoy bertahan di hidup. Di membalaskan dendam sang macan. Dua poin tanpa balas. Pembalasan dendam yang begitu manis untuk Geekslet. Di leg kedua diselesaikan dengan 2-0 tanpa ada balas dari sang macan putih.